Oke, teman-teman. Hari ini kita belajar cara menggunakan alat penghapus di P. Mungkin teman-teman banyak udah yang tahu. Kita belajar lagi dari awal. Awal-awal kita gambar dulu, misalnya. Ini alat penghapus ini berguna sekali ya teman-teman untuk mengganti atau menghapus gambar yang sudah digambar. Jadi sebetulnya penghapus ini tidak menghapus, dia memberi warna di color 2 ini di bagian yang diklik seperti ini, misalnya. Nah, ini bukan dihapus, ini warnanya diganti dengan putih. Anda percaya? Jika kita ganti color 2, misalnya menjadi ungu, beda ya. Nah, jadi ini bisa dibilang penghapus, tapi ya untuk mengganti warna menjadi warna background sebenarnya. Nah, untuk membesarkan dan mengecilkan penghapus bisa di size lebih besar ya, atau jika ingin lebih besar lagi kita bisa memakai control plus. Nah, ini agak lebih besar lagi dari yang batas di sini. Jika ingin dikecilkan, bisa menggunakan Ctrl minus. Ini untuk menghapus atau mengganti warna background yang spesifik dengan alat magnifier. Begitu saja teman-teman. Untuk tugasnya hari ini, menggambar sebuah gambar menggunakan alat cloud call out. Lalu menghapus bulat-bulat yang di bawahnya ini dengan eraser tool. Jika sudah disimpan lalu dikirim ke email di bawah ini. Saja dari saya, selamat mengerjakan.